Ohayou gozaimasu minasang semuanya, balik lagi dengan Pusu Game dan kali ini Pusu sedang bermain Genshin Impact. Di sini kali ini Pusu sedang memakai akun punya teman ya. Dan dia minta untuk gacain Baal atau Raiden Shogun hingga C2 dan senjatanya tentunya ya si Engulfing. Karena dia ini sudah menabung ya, ini benar-benar gila sih, dia tahan banget ya untuk gak gacha ini beberapa kali. Kayaknya ini dia terakhir gacha itu gacha si Nopel ini ya. Nupilet ini sampai sekarang ini totalnya cukup banyak ya untuk primonya. Nah, ini dia ya, sudah ada 37.000 lebih, ini gila sih ya. Dan juga ada 28 if ya, ini gila banget sih. Intinya ini all in buat Baal kali ini dan dia ini masih sama sekali belum punya Raiden Shogun ya. Jadi dia benar-benar dari sebelum C0 malah ya. Di sini kita lihat juga untuk weapon juga ya. Ini win-win solution sih untuk gacha ya, karena bisa dapat Engulfing plus senjatanya Shioimi ya. Ini cukup bagus juga. Ini 37.290, mudah-mudahan sih cukup ya untuk menggacha si Raiden ini hingga C2. Mungkin bisa C3 gitu ya. Itu sih keren banget sih ya kalau C3. Lalu untuk di sini riwayatnya, waduh. Terakhir si Nopal ini ya. Ini berarti red off ya jatuhnya, red off dan masih nol ya, belum mulai gacha sama sekali ini. Oh, ini benar-benar bertahan ya teman Pusu ini. Di sini ada 28 if, kita satu-satu dulu kali ya. Kita coba singa dulu, baru mungkin nanti bakal coba langsung multi ya. Nih, kita geser-geser dulu tadi ya. Yuk langsung dapat Baal, yuk PT pertama. Elah. Buduk ya. Single pertama buduk, guys. Lanjut single 2. Oke. Ungu semua dapat si Encep. Dapat si Bennett ya. Oke, sekarang kita lanjut ke 3. Iya, buduk ya. Sekarang lanjut ke 4. Aduh, nggak ada ungu-ungu sama sekali ya. 5. Masih belum ya guys ya. 6. Let's go. Nggak sama sekali. 7. Masih tidak ada warna-warni ya. 8. Oke, ternyata 8 kali dapat 1 bintang 4 ya, dan itu juga Bennett. Sekarang kita bakal cobain multi, guys, dan ya semoga bisa dapat si Encep juga ini. Untuk rinciannya kita coba klik-klik dulu, ini teori mengklik-klik gini ya, semoga hoki ya. Semoga dapat si Encep juga. Oke, kita mulai langsung, let's go. 10 pertama. The hell? Bro, 18 ini. Gila, 18 loh. Baru PT 18 ini. Wah. Ayolah, semoga langsung menang Raiden ya. Oke, dapat the flute. Wah, mana dapat si Jin lagi ya. Ya, tapi tidak apa-apa lah guys ya. Ini kita shop PT. Jadi, masih dibilang untung ini sih ya. Boleh lah. Lumayan. Oke, ini 10 pertama lagi. Aduh, kita dapat apa nih? Ayolah, dapat si Encep. Nah, ini dia. Oke, mantap. Oke, lanjut. Oke, dapat Raiden. Udah pasti ya. Mana ini Raidennya? Karena ini red on. Belum nongol-nongol juga ini ya. Oke, 10 pertama ternyata buduk guys. Dan lanjut ke berapa ini? PT20 berarti ya. Kita teori klik-klik dulu. Semoga langsung dapat ya guys ya. Oke, kita cancel-cancel dulu. Let's go, PT20. Wah, buset. Gila. Tadi PT18, sekarang 20. Dapat lagi guys.
Yoi Raiden, Edan, gila ini. Oke, dapat Sincep juga, berarti C1 ya Sincep ya. Gila ini ya, PT 20, tadi 18 sekarang 20, wah ini sih hoki guys. Oke, dapat ya Raiden channelnya. Berarti sekarang kita ngejar C1 dan C2 nya, semua kita bisa dapat ya. Oke, berarti sekarang PT-nya reset kembali ya, jadi 0 dan red off guys. Ini kita mulai lagi ya guys ya. Semoga saja bisa langsung dapat lagi, ba. Let's go. 10 pertama. Aduh, belum juga nih ya. Oke, mana nih? Nah, dapat Sincep lagi. Berapa, jadi berapa ya? C2 ya kalau nggak salah ya. Oke, buduk ya guys ya, untuk 10 pertama berarti sekarang sudah 10 berarti PT-nya. Lanjut ke PT 20. Aduh, ini apakah kita bakal dapat lagi di shop PT? Kita langsung saja ya guys ya. 1 2 3 let's go. Edan, buset dah. Woi, wah ini curang anjir. Ngecit nih akun. Wah ini udah pusing cep lagi C3 berarti ya. Ini PT20 lagi guys. 18 tadi pertama, 20 sekarang 20 lagi. Ayah. Tapi kalah red off guys, dapat cici. Nah, tapi by the way ini tetap bersyukur ya, ini shop PT masalahnya guys. Kalau di hard PT dapat kalah red off itu baru nyesek ya. Ini sih dibilang nyesek iya, dibilang nggak nyesek iya juga ini ya. Jadi ya masih bersyukur lah ya. Oke, kita teori klik-klik lagi. Ini semoga ya langsung dapat si baanya ya. Semoga masih ada hokinya shop PT. Oke, 70 buduk ya guys ya. Berarti ini kita coba lagi gacha. Langsung saja 10 ya guys ya. Barangkali dapat 2 biji langsung gitu. Oke. Red on ya. 71 72 73. Oke, dapat ya balik guys ya. Dapat lagi kayak yang lain gitu. Double banner dapat. Oke, Bennett. Oke guys ya, berarti ini sudah berapa ini? Pokoknya ini sekarang reset lah ya, jadi 0 lagi ya. Sudah C1 berarti untuk si balnya ini kurang 1 biji lagi guys. Tanggung banget soalnya ya. Oke, 10 pertama, let's go. Oke, ini sudah PT 60 atau 70 ya. Ini kita coba satu-satu saja ya. Oke, let's go. Oh, ini dapat ya. Kok enggak saya ini 70 ya, guys? Berarti 71 sekarang ini. Langsung dapat ini bahan lagi C2 berarti. Menang red off jelas gacha si banner bahan ini. Edah sekali ya, ini mantap sekali ya. Semoga ini sayangnya ini akun orang lain ya, bukan akun pusu. Kalau akun pusu ini wah ini seneng banget sih. Dan ini tugas kita sudah selesai di C2 ya guys. Berarti lanjut ke senjatanya si Engulfing. Aduh. Oke, sekarang kita coba 10 pertama untuk weapon ya. Oke, buduk ya guys ya. Ini agak-agak panas dingin ya kalau gajah weapon. PT20 berarti sekarang ya. Semoga hoki yuk. Dengan sisa primo apakah bisa mendapatkan Engulfing? Oke, 20 kali lagi ya. Kita gacha multi sekarang guys. Tadi berapa? 53. Berarti sekarang 63. Let's go. Wah, buset nyala. Let's go. Ih, buset langsung. Ih, ini gila, bikin sirik aja nih akunnya. Langsung to the point nih kasih Engulfing. No panah-panahan ya.
Wah, ini sih akun benar-benar wangi ya guys ya. Oke, sekarang kita naikin bahannya menuju C2 guys. Mana nih bahannya, ini dia. Kita lihat konstelasinya ya guys. Ini wah gila sih, sirik banget nih. Kapan akun pusuh ya? C1 hajar, mantap. Lanjut C2 ya guys ya. Ini sebenarnya sih lebih bagus lagi kalau bisa C3 ya, karena C3-nya itu naikin level ultimate-nya ya, atau burst-nya. Dan untuk senjatanya kita dapat juga Engulfing, langsung pasang saja guys. Si mantap ya. Wangi banget nih. Oke, lanjut sekarang si Incep ini. Si Incep juga C6 ini guys. Benar-benar pas loh C6 ya. Gila sih konstelasinya ya. Kita lanjut. Lanjut lagi. Dan gokil. Ini udah C6 ini mah auto ngebuff Raiden Shogun ini ya. Di C6 nya Channel nya juga sudah bagus Incep ini. Lanjut ke Josara ya guys ya. Josara juga bisa C6 nih. Oke ya guys, jadi begitu saja untuk gacha Raiden Shogun C2 full paket ini ya. Jadi bagi kalian yang mau gacha, semoga kalian semua hoki juga ya. Jangan lupa di like dan subscribe video ini. Arigato gozaimasu. Berjumpa kembali di next video. Bye bye.